Timur. Kawasan ini adalah tempat pelosok susur sungai yang ada di Sungai Mantaya Sampit. Biasanya hari-hari libur warga banyak berdatangan ke tempat ini untuk melakukan susur sungai. Mereka kebanyakan dari warga lokal maupun dari pendatang yang ingin menikmati suasana Sungai Mentaya di Sampit, Kabupaten Batang Timur, Kalimantan Tengah. Ini adalah pemandangan di Sungai Mentaya, Sampit, pada sore hari. Biasanya masyarakat berkumpul di dermaga Habaring Hurum. Ini adalah kelotok penyeberangan biasa dipakai warga untuk seberang, untuk menyeberang ke Sampit. Ini juga ada kelotok yang dihiasi bunga-bunga supaya tampak menarik. Jadi motoris lah, motoris kelotok. Pak, ini sudah berapa lawas Pak ini yang wisata yang susur sungai kelotok nih Pak? Susur sungai ini hanya pas musim penyakit nih. Oh, COVID, pas baru COVID lah. Iya, COVID. Iya Pak, Pak, pendapatannya lumayan juga kah Pak untuk sekali berangkat ini Pak? Sekali berangkat itu lumayan, kalau sekali berangkat 150 paling tinggi itu. Paling tinggi. Paling biasa, yang biasa, yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat sini 50. 50 ribu. Nah. Biasanya hari apa Pak rame-rame itu Pak? Biasanya hari Minggu. Hari Minggu itu rame tuh. Bisa penuh nih lah. Penuh. Ini yang ada nih kelotok nih kira-kira berapa nih jumlah semuanya nih? Kira-kira ada ini. 20 lah. Ini kalau semua kalau digabung pun tuh sekitar 15-an adalah? 80-an. Oh, kok banyak. Banyak lah. Terus yang kursi itu Pak di atas itu buat apa tuh Pak? Itu tempat duduk penumpang. Karena mereka sukanya duduk di atas itu Pak lah. Iya, santai di duduk di atas. Ini adalah kelotok yang biasa dipakai untuk susur sungai. Untuk menyusuri Sungai Mentaya, melayani masyarakat yang ingin berkeliling di Sungai Mentaya menggunakan fasilitas kelotok ini. Dan kelotok ini juga biasanya dihiasin ya, ada bunga-bunga menghiasin.